kan mobilnya Grand Max, tapi sebenarnya Bapak punya nggak sih mobil itu dan tidak yang... sama sekali. Grand Max. Tidak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang ayah saya nggak pernah. Dari dulu di sana sampai sini nggak punya mobil namanya Grand Max. Oke. Berarti memang dulu waktu masih rumah masih di sana sebelah BNI 46 itu punya kakak saya Daihatsu Perosa. Beda ya, Pak? Beda. Beda sama Grand Max. Daihatsu Perosa baru segini. Iya, iya. Kalau Grand Max baru, mulai ya, baru, panjang. Ya. Oke. Berarti tidak ada ya, Pak, mobil aja? Tidak ada sama sekali, Mbak. Kayak film Warkop. Di Warkop pernah dipakai oleh sama Dono, Kasino, Indro. Jadi polisi. Oh iya. Sama cewek-cewek. Mana? Aman, mobilnya itu aman. Selesai. Juga tuh oleh karena kukunya itu boros dan tidak bisa hidup-hidup. Iya. Hanya ada orang mau beli mobil. Ayah saya. Jadi saya sepakat. Bapaknya Rahmat sama temen-temennya. Jadi itu sebenarnya ayah saya nggak mau sepakat, nggak mau jual mobil mobilnya. Tapi karena saya kan lagi ayah saya butuh uang banyak buat sehari-hari. Ya iya. Terpaksa. Oleh kakak saya yang di Cipinang Elok sama istrinya datang, ini jual deh mobilnya, ngapain mau pakai mobil Volvo, kita nggak ada dana, dengan ibu saya udah meninggal. Oke. Itu tahun berapa? Tahun 2014 kalau nggak salah. Lama banget ya udah. Lama, udah lama ya.